Assalamualaikum, salam zuhur. Sekarang 1:09 minit petang. Okey, tuan-tuan, saya nampak ada satu setup baru tengok market dan saya lihat ada satu setup cantik yang ada di AUD USD, tuan-tuan. Saya nak kongsikan. Okey, tuan-tuan cuba lihat. Ni di AUD Daily, di kawasan ni yang saya tandakan. Okey, bergerak ni. Kawasan ni ialah kawasan di daily satu, iaitu re-entry buy. Memang kawasan yang terbaik untuk buy pada hari ni. Baik, itu satu. Selain daripada re-entry buy, tuan-tuan juga akan nampak di sini pertemuan di antara 5.10 low dan mid BB. Sekali lagi, pertemuan 5.10 low dan mid BB. Dan juga di sini candle berjaya menyentuh bukan sahaja MIBB 510 low tetapi EMA 50 di daily. Oh, ni kuat tuan-tuan. Ni bacaan kuat. Kuat untuk apa? Ni bacaan kuat untuk naik tuan-tuan. Bacaan kuat untuk naik. Cuma bila dalam daily ni, dia nak buat setup naik tu ambil masa lah. Ha? So, kalau H1 sekejap saja dalam few hours. Tapi di daily ni dia perlu ada beberapa setup. Jadi perlu kita lihat bila ada di sini dan kita kecilkan time frame baru kita nampak baru kita nampak dengan lebih jelas. Okey, apa yang kita nampak ni tuan-tuan? Okey, di sini kita nampak candle-candle masih lagi dalam keadaan jatuhan. Kita menunggu untuk berlakunya suatu penanda iaitu momentum buy. Momentum buy dan BB kembang. Ni momentum buy ke tuan-tuan yang naik ni? Saya tandakan. Yang naik ni juga momentum buy ni. Tetapi BB tak kembang, BB kuncup. Kita menunggu untuk berlakunya momentum buy dan BB kembang dan itu menyatakan bahawa kenaikan, kenaikan yang berlaku di daily ni tuan-tuan. Sekejap. Kita menandakan bahawa kenaikan yang kita nampak di daily ni telah pun valid. So saya kecil pada daily ni. Ni saya tunggu ni. Jadi apabila munculnya momentum buy di 4 jam dan juga candle-candle BB mula kembang, itu menandakan kenaikan yang berlaku. Buat masa ni market lagi dalam keadaan sideways mencari arah ke mana nak pergi. Tapi di daily kita dah nampak ini adalah kawasan-kawasan terbaik untuk buy. Jadi kita tunggu untuk signal seterusnya iaitu momentum buy di 4 jam dan juga BB kembang. Okey. Assalamualaikum.